keutamaan sedekah itu balasannya Allah sendiri yang memberikan langsung hakul yakin saya dalam waktu tiga bulan masyarakat muslim sesetan kemarin bahu membahu bergotong royong mengumpulkan dana Alhamdulillah 5,9 are tanah di depan masjid kita terbebas Orang yang melakukan sedekah itu semua saya hakul yakin Rezekinya makin bertambah, kehidupannya makin berkah Enggak ada orang yang rajin sedekah lalu kehidupannya miskin, sengsara Enggak ada, kata Nabi Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad Hartanya akan makin bertambah-tambah Abdurrahman bin Auf, saudara Konglomerat muslim sampai bosen jadi orang kaya ya Allah Abdurrahman bin Auf konglomerat bosen jadi wong sugi kalau kita bosen jadi orang <laughs> ya terusin aja lah sendiri Abdurrahman bin Auf sahabat baginda Nabi makin dia sedekahkan makin dia sedekahkan Makin banyak yang masuk, bukan logika hitung-hitungan kita. Manusia ada dua saja pagi ini: melengkapi keutamaan sedekah. Pertama, nabi berpesan, "Terangi alam kuburmu, saudara. Apa yang kita lakukan di sesetan, apa yang kita lakukan di Denpasar, apa yang kita lakukan." Dalam kehidupan di dunia ini, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan rumah kuburan kita sendiri. Nabi pesan, "Terangi alam kuburmu sampai sini kita faham. Rupa-rupanya alam kubur kita, rumah kubur kita yang nanti akan kita tempati, sepi, senyap, gelap, gulita." Itu sebabnya Nabi menyampaikan, "Terangi alam kuburmu dengan apa?" dengan amalan sedekah Oh amalan sedekah yang kita lakukan di setan ternyata jadi pelita jadi lentera jadi cahaya yang menerangi alam kubur kita masing-masing yang ikut sedekah satu juta Insya Allah alam kuburnya terang cahayanya lampu neon terang, sejuta akeh yang ikut seratus ribu cahayanya patromak masih terang patromak yang sepuluh ribu lilit nah betul lilit <laughs> yang lima ribu bentol korek nah lumayan masih remeng-remeng masih jelas kelihatan terangi alam kuburmu dengan apa amalan sedekah luar biasa keutamaannya jadi lentera jadi pelita jadi cahaya yang menerangi alam kubur kita Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan khalifah presiden ketika diceritakan orang tentang nikmat kubur dan azab kubur nikmat sorga dan siksa neraka Sayyidina Utsman bin Affan wajahnya biasa saja padahal diceritakan bagaimana nikmatnya sorga bagaimana pedihnya siksa neraka Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan wajahnya biasa saja tapi ketika beliau diceritakan alam kubur mukanya pucat beliau nangis sejadi-jadinya. Orang bertanya, ya Khalifah Amirul Mukminin, waktu tadi diceritakan nikmat sorga dan pedihnya siksa neraka, Tuan biasa saja. Tapi kenapa waktu diceritakan tentang alam kubur, Tuan sedih, nangis sejadi-jadinya? Kata Utsman bin Affan, kalau Allah takdirkan saya masuk sorga. Di sorga banyak orang. Kalau Allah takdirkan saya harus masuk neraka, di neraka juga banyak orang. Tapi yang membuat saya nangis, tersedu-sedu, jasad saya dimasukkan orang ke dalam kubur, ditutup dengan papan, diuruk pakai tanah. Saat itulah saya sendirian, sepi, sunyi, gelap gulita itu yang membuat saya khawatir itu yang membuat saya sedih itu yang membuat saya nangis sejadi-jadinya saudara alam kubur bukan tahayul akhirat bukan khurafat kita semua akan masuk ke dalam situ tuh yang menerangi pertama keutamaannya amalan sedekah kita yang kedua mulai pagi ini dan seterusnya kalau kita melakukan amalan sedekah, saya hanya berpesan tanpa maksud menggurui. Niatkan pahala sedekah yang kita lakukan untuk keluarga kita tercinta yang sudah meninggal dunia, tanpa mengurangi pahala kita. Pahala itu, hakul yakin akan sampai kepada mereka, disadur dalam Kitab As'adur Rafiq sarah dari kitab sulamu taufik bahwa pahala sedekah yang kita niatkan buat keluarga itu akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Dahulu ada seorang ibu ditinggal mati anak gadis semata wayangnya. Karena punya anak gadis cuma semata wayang, ini ibu kepikiran Siang terbayang, malam terkenang, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Kenapa punya anak cuma satu? Gadis meninggal dunia tiap hari, kebayang sama anak gadisnya. Satu hari, ibu ini konsultasi ke ulama besar, Imam Hasan Al-Basri, Tuan Imam. Saya ini seorang ibu, punya anak gadis cuma satu. Belum lama, anak gadis saya meninggal. Tiap hari kebayang saya wajah anak gadis saya. Saya kangen pengen ketemu. Tuhan, imam berikan saya amalan apa yang harus saya lakukan. Kata imam Hasan Al-Basri, ibu nanti malam selesai sholat Isya, sholat sunnah empat rokaat iringi pembacaan salawat setelah sholat sampai ibu tertidur pulas dilakukan amalan ini si ibu itu baca salawat sampai dia tertidur pulas dalam tidur Allah takdirkan ibu ini ngimpi ketemu sama anak gadis semata wayangnya rindu yang beberapa hari menggebu terbayar sudah si ibu mimpi ngelihat anak gadisnya tapi sayang, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Dalam mimpi, si ibu ini melihat jelas betul anaknya sedang disiksa di dalam kuburnya. Hati orang tua mana yang sanggup menyaksikan anaknya tersiksa? Pagi-pagi ibu ini datang lagi ke rumah Ipam, Imam Hasan Al-Basri. Ngadu, tuan imam semalam, tuan imam amalannya saya kerjakan Alhamdulillah saya tidur ngimpi ketemu anak gadis mata wayang saya tapi dalam mimpi kenapa saya lihat jelas betul anak saya sedang disiksa di dalam kuburnya Tuan Imam berikan saya amalan lagi apa yang harus saya lakukan minimal mengurangi siksa kubur anak gadis saya saudara ketika manusia masuk ke dalam kubur Pilihannya cuma ada dua: dapat nikmat ataukah dapat azab. Semua kita akan masuk ke alam kubur. Disitulah kemudian kehidupan sudah terbelah: ada golongan kanan, ada golongan kiri. Mereka yang bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, mereka digolongkan orang-orang yang bahagia. Tapi mereka yang tidak sanggup menjawab pertanyaan malaikat, munkar, dan nakir, sejak saat itulah dia digolongkan pada golongan orang-orang celaka. Sepanjang itu akan mendapat nikmat kubur atau siksa kubur, sampai kapan? Sampai datangnya kiamat, satu hari di alam kubur, seribu tahun kehidupan di alam dunia kita akan masuk ke dalam situ pilihannya cuma dua nikmat kubur atau azab kubur Tuan Imam berikan saya amalan lagi Tuan Imam apa yang harus saya lakukan minimal mengurangi siksa kubur anak gadis saya kata Imam Hasan Al-Basri Ibu sedekah saja Sesuai dengan kemampuan, punya tenaga, punya ilmu, punya makanan, punya uang, sedekahkan pahala, sedekahnya kirim buat anak gadis ibu yang sudah meninggal dunia. Pulang nih, ibu, hari berganti datang minggu, minggu pergi berganti dengan bulan, si ibu ini enggak pernah datang-datang lagi ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Satu hari, Imam Hasan Al-Basri tertidur. Dalam tidur, beliau mimpi bertemu dengan gadis cantik berdiri di depan gedung megah dan mewah memakai mahkota berlapiskan emas bertahtakan berlian intan dan mutiara kagum Imam Hasan al-Basri ada gadis cantik berdiri di depan gedung megah dan mewah pakai mahkota lagi kagum-kagumnya beliau gadis cantik itu datang mendekat Imam Hasan al-Basri gelagapan gelagapan itu apa gelagapan gugup nah bener gugup ya gugup pak yang nyamperin gadis cantik nggak ulama nggak orang biasa kalau cantik mah kata gadis itu tuan imam tuan imam kenal sama saya apa enggak kata imam hasan al basri saya nggak kenal tuan imam Beberapa hari lalu, datang seorang ibu minta amalan kepada Tuan Imam. Tuan Imam berikan amalan sedekah, pahala sedekahnya kirim buat anak gadisnya yang sudah meninggal dunia. Ketahuilah, Tuan Imam, itu ibu saya. Satu hari, ibu saya mengadakan sedekah, hanya sepotong roti pahalanya dikirimkan kepada saya. Alhamdulillah, wasilah sedekah itu. Jadi, pembuka rahmat Allah, saya terbebas dari siksa kubur. Saudara, keutamaan sedekah luar biasa, pahalanya kita kirim buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Hakul yakin akan sampai kepada mereka. Setiap kita ini pasti punya keluarga, betul apa tidak? Setiap kita ini pasti punya ibu dan bapak. Ketahuilah, apa yang kita nikmati pagi ini, apa yang kita miliki sekarang ini, apa yang kita rasakan hari ini, itu buah dari perjuangan dan pengorbanan Ibu Bapak kita. Tanpa mereka, kita bukan siapa-siapa. Tanpa mereka, kita tidak berarti apa-apa. Kalau mereka masih ada teruslah berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada kirimkan doa khususnya pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia tanpa mengurangi pahala kita. Kita berharap kepada Allah pahala sedekah itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah kubur keluarga kita Allah jadikan rodh min riadil jannah.